Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi beauty tips lagi nih. Dengan budget yang murah, wajah kalian bisa jadi lebih kencang, lebih putih, dan pastinya terlihat lebih sehat dengan menggunakan bahan alami yang mungkin udah ada di dapur kalian. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bahan-bahan yang aku gunakan yaitu 1 butir telur, nanti aku akan pakai putihnya aja, 1/4 jeruk nipis, atau bisa diganti menggunakan lemon. Untuk pembuatannya, pisahkan kuning dan putih telurnya, sisihkan kuning telurnya, kita pakai yang putihnya aja. Lalu aduk. Dan campurkan dengan 1/4 jeruk nipis, lalu diaduk lagi sampai berbusa. Kurang lebih seperti ini udah siap digunakan. Cara menggunakannya, cuci bersih wajah kalian terlebih dahulu, lalu keringkan, kemudian olesi dengan masker putih telurnya, hindari bagian alis, mata, dan mulut, lalu diamkan kurang lebih selama 20-30 menit, lalu cuci bersih. Jika kalian rutin menggunakan masker ini 2-3 kali dalam seminggu, masker ini akan memberikan efek mencerahkan kulit wajah secara alami, menghilangkan flek hitam pada wajah, dan juga dapat mengencangkan kulit pada wajah. Oke guys, selamat mencoba. Semoga video-video yang aku share dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk balik lagi juga. Bye-bye.